Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Nurai. Kita akan mengunjungi suatu tempat, itu adalah terminal Sungai Durian. Nah, letaknya di sini. Seberangnya ada makam. Kita mau masuk dulu ya. Kita masuk ke pintu gerbang utama nih, posisi seperti ini. Kita lihat keadaan di dalamnya seperti apa. Ini adalah salah satu terminal yang dulunya konon yang ramai sekali. Kita lihat sekarang kondisinya seperti apa. Nah, ini dulunya pintu masuk nih, pintu masuk, kemudian nanti kan belok kanan muter. Ternyata di sini ada tempat sampah nih. Ada tempat sampah sekarang. Pintu masuk, kemudian mutar. Dulu di sini tempat parkirnya, dulu ramai sekali ini. Parkir. Kemudian di sini coba nanti kita lihat dulu ya tempat-tempatnya, kemudian kita lihat kondisinya. Oke, kita parkir dulu di sini. Ini adalah terminal Sungai Durian. Terminal Sungai Durian. Selamat datang di Terminal Sungai Durian. Oke guys, kita berhenti dulu di sini. Kita stop. Wah, di sini spotnya sudah. Ada tempat tidur kok malam kayaknya. Nah, dulu kalau mau keluar bis ini, mau keluar bis di sini. Nah, keluar bis di sini, nih keluar bis. Kemudian nih pos. Nah, keluar nih sini. Nah, menuju ke sana. Nah, terminal ini sangat dekat sekali. Sebenarnya dulu strategis ya, strategis karena dekat sekali dengan bandara. Bandara mungkin sekitar 1 kilo aja dari bandara. Nah, kita lihat kondisinya nih. Nah, ini dulu jurusan-jurusan nih. Nah, ini jurusan Rasau Jaya. Dulu sini ada bis jurusan ada Sungai Raya, kemudian ini Rasau Jaya, kemudian biasa di sini Sungai Raya, kemudian di sini Batu Layang Pontianak. Nah, kondisi seperti ini sekarang. Nah, ini adalah kios-kios, kayak masih ada orang kayaknya, ada yang jualan ya. Nah, ini kios-kiosnya nih, kios. Nah, itu adalah ruang pengawasan. Kondisinya udah kayak gini. Coba kita naik ke atas dulu ya, ini ada tangganya kayaknya, boleh naik ya. Ini kita menuju ke ruang atas. Bismillah, ntar ini. Wah, kotor ya. Nah, ini tangga kedua ini. Tangga kedua, apa yang ada di atas ini? Wow. Nah, ini kondisinya kayak gini nih. Prihatinkan. Oh, ada kucing, meow. Sian kok kucing. Nah, ini udah mulai ini ya. Nah, kita lihat dulu dari atas bagaimana suasananya di bawah. Meow. Nih. Nah, kalau dari atas terminal dulu pengawasnya seperti ini. Bagus sekali view-nya. Ya kan? WC karena tempat kumpul, kemudian di sini mungkin tempat tunggu penumpang ya. Nah, ini jadi kondisi kalau dari atas bagus. Oke. Coba kita turun lagi. Kucingnya udah hilang. Oh, ini kucingnya, meow. Kita turun dulu ya, pelan-pelan kayaknya
licin ini. Licin. Nah, kita lihat di sini. Atap dari atap. Kemudian kita turun dulu. Nah, dari sini kita coba ke arah belakang. Di sini adalah WC-WC untuk penumpang, banyak ya WC-nya juga ini. 1 2 3 4 5 6. Kondisinya mungkin belum diurus ya. Toilet. Nah, ini toilet. Nah, ini penampakan gedung pengawasan di atas. Seperti ini. Dulu ini sih ramai sekali di sini. Ramai sekali. Karena sini pusat ya. Jadi mau ke Rasau Jaya atau dari yang dari bandara turunnya di sini. Nah, di sini dia. Penumpang. Nah, coba kita lihat di sini adalah ruang-ruang tunggu ya. Nah, ini ruang tunggu penumpang nih. Jalan dulu kita. Ini ruang tunggu penumpang. Kondisinya seperti inilah apa adanya ya. Gak ada orang di sini ya. Nah, ruang penumpang biasanya nunggu untuk antri kendaraan di sini. Nah, dulu sini antrinya di sini nih. Nah, antri di sini. Antri di sini ya. Ya, halaman depan seperti ini. Nah, kita keluar seperti ini, dulu ojek-ojek banyak di sini. Nah, kalau ke sebelah kiri itu tinggal 500 meter udah tugu ini ya, tugu stadion ya. Nah, depannya ada makam, sana ada apa namanya itu, ada puskesmas. Nah, ini kondisinya. Tapi terlihat bagus ya kalau dikelola lagi. Nah, kita baca di sini, ini petunjuknya ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di belakang sana itu sebenarnya ada dermaga harusnya. Nah, dermaganya itu dermaga penyeberangan yang bisa dikelola langsung ke sini. Tahun 2000-an udah mulai sepi. 2000 masih lah. Karena saya masih dulu pernah dari arah bandara itu pernah numpang sini tahun 2000-an sampai 2005 gitu masih. 2010 habis. Jadi tinggal misalkan berbagai macam kenangan yang di sini. Dulu ramai di sini. Sekarang tinggal kenangan ya. Mata keemasannya udah habis ya. Ini ada warung nih, tapi nggak buka nih. Kayaknya harusnya ada orang jaga gitu. Nah, rambutan. Ya. Ini tempat penumpangan airnya. Manfaatnya masih. Nah, ini tembus yang tadi. Di sini tempat penampungan dulu ya. Nah, di ujung sana, nah itu ada perumahan masyarakat. Nah, kalau di sana tembus sungai Kapuas. Sungai Kapuas ya. Nah, ini sepi. Ya, ini dia penampakannya. Ini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Karena luasnya sangat cukup. Ini tanah juga, tanah apa, di jalan-jalannya juga masih bagus. Ini masih bagus. Masih
bagus, ya mudah-mudahan kedepannya bisa termanfaatkan dengan baik. Kalau malam sepi sekali kali, serem uji nyali di sini kalau malam ini. Kalau malam uji nyali di sini, siapa yang berani ayo tidur sini maksudnya. Aduh ya Allah. Masalahnya gini, depan itu kan makam umum, TPU kan, tempat makam umum. Nah di sini ruangan kosong gitu kan. Kata orang tuh kalau bangunan kosong nanti ditinggalin sama yang di sebelah sana gitu. Yang penasaran-penasaran itu kan. Oke guys, mungkin itu perjalanan kita hari ini. Semoga manfaat ya informasi ini, dan semoga terminal ini dapat termanfaatkan dengan baik. Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu nih. Pak, makan pak. Tinggal sini pak, tinggal sini. Hah? Oh enggak tentu, oh. Jaga sini ke pak? Jaga sini ke? Oh, bekas yang di sana pak ya? Sampah tuh pak. Itulah saya dari dinas. Itulah mau apa moto-moto di sini kan. Lihat-lihat ini sini. Saya sih pak, ya tentu itu. Oh, tinggal mana pak? Siantan. Oh, Siantan juga pak ya? Daripada balik kan? Itulah, ya karena kita sini, karena balik gitu. Oh. Udah berapa lama? Ini pak? Ini gak tentu. Oh. Mungut ini pak ya? Berputar? Berapa lama udah pak? Udah berapa lama? Udah lama. Oh baru. Cuma ada kalau nyarinya kan gak tentu itu. Oh, tetep lain gitu ya? Iya. Kalau malam sepi pak ya? Kalau malam sepi gitu? Gelap ya? Iya. Setelah saya naik ke atas, lihat kuburan sana kan? Ngeri juga. Kalau dulu sini ramai ya pak ya? Katanya. Katanya itu disipul gak baru gitu. Oh, asli pak? Aslinya Jawa bukan. Oh, Jawa nih pak? Lamongan. Oh, Lamongan. Pulau di suwen yang Semarang. Oh. Udah lama sini pak? Kalimantan? Udah lama sih. Oh, Mabaya. Maya pindah-pindah gitu. Oh, pindah-pindah. Istri pak? Istri di sini. Oh, iya. Kontra ya, ya lah pelan-pelan pak. Dulu ngerantau langsung ke Pontianak pak? Ngerantau langsung ke Pontianak? Iya. Oh. Biasa Lamongan kan yang itu pecel lele. Iya. Ah. Ya kalau nggak ada pangkat dia tak sudah. Ya? Kalau nggak ada pangkat dia nggak sudah. Nggak ada. Bakat ya, ya. Untuk nah, ada ya langsung dari bakat itu. Iya udah lama nggak pulang ke Lamongan pak? Nggak lama lama belum pulang. Udah berapa lama Kalimantan? Kapan 10 tahun. Oh belum ada pulang. Iya.